Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Ketemu lagi sama Ayu. Hari ini di sini dingin banget, pengennya ngemil mulu. Dan aku ingat di kulkas ada tape yang kemarin aku beli. Sekarang aku mau bikin tape goreng atau Round Royal. Gimana caranya? Ikutin terus ya. Nah, bahan-bahannya di sini ada tape singkong. Ini tapenya manis banget. Kurang lebih 230 gram, tepung serbaguna 100 gram, garam setengah sendok teh, air 100 ml, butter atau margarin 1 sendok makan dan gula pasir 1 sendok makan. Gimana caranya? Ikutin terus ya sampai selesai. Sekarang aku mau bikin adonannya dulu. Masukin garam sama gula ya. Semuanya masukin ke dalam tepung. Lalu kita kasih airnya. Setelah tepungnya tercampur rata begini, kita masukkan butter atau margarinnya. Oh iya, kalau adonannya kurang encer, bisa kalian tambahkan air lagi ya. Mungkin 10 atau 20 ml gitu. Jangan lupa dibalik ya. Kalau sudah warnanya kecoklatan gini, kita tiriskan ya teman-teman. Sudah matang tape goreng atau rondo royalnya. Gimana rasanya? Kalian penasaran nggak? Boleh kalian coba resepnya Ayu ya. Tuh, duh, mantep banget. Dingin-dingin ngemilnya rondo royal. Mantul. Selamat mencoba teman-teman ya. Semoga kalian semua suka. Siapa yang mau tape gorengnya aku? Aku cobain ya, biar kalian ngiler. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya rondo royal sih. Rondo royal sama tape goreng sama ya. Enak banget. Yang sudah sempetin menonton videonya Ayu, terima kasih banget kalian sudah selalu mendukung aku. Dan teman-teman yang baru melihat channelnya Ayu dan Nicholas, jangan lupa nonton 3 menit ke atas ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih semuanya.